setiap malam poso niku kedah niat. Waktu boleh niat niku pokoknya malam sampai menjelang subuh. Niatnya yang penting ngeten, saya niat meni poso Ramadan fardhulillahi taala. Ngeten pun sah. Nang ati niku lho, sambil sahur sambil nopo-nopo atine mungel, aku niat meni poso Ramadan fardhulillahi taala. Dene mok waca jangkep nggih monggo. Nawaitu sauma ghotin an atai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhulillahi taala. Monggo mawon. Nek pengen singkat ya sembeting atine wis mengatakan aku meni niat poso Ramadan fardhulillahi taala. Terus kangge jagani, siapa tahu malam tertentu lali gak niat, maka ada dua antisipasi. Satu, sejak malam pertama setelah tarawih malam pertama niku sama niat poso sawulan penuh. Hari pertama niat ingsun meni poso Ramadan, dan niat ingsun selama wulan Ramadan saya poso sebulan penuh fardhulillahi taala. Kalau malam pertama sudah menyatakan niat poso sawulan penuh, barangkali tanggal 17 lalika niat, maka tanggal 17 yang sama lalika niat itu tetap sah posomu dengan niat hari itu saya hari ini nderek madhab maliki, niat taklid madhab maliki yang berfatwa niat poso itu cukup pas malam pertama menyatakan niat poso sawulan. Nek sambian beten pindah madhab maliki pas hari lali kak niat mau, ya sambian besok setelah sawal nyaur sedino poso muka sah boleh kak niat. Dan meskipun posone gak sah lantaran lali niat, tetap wajib imsak sepanjang hari sampai maghrib. Ora oleh ngombe, ora oleh mangan, ora oleh alah aku lali gak niate tak rokokan sedal sedul ning ngarep omah, ora oleh. Antisipasi kedua, kok tanggal 17 misalnya lali mboten niat, di isu-isu ngeten iki jam 6 jam itu sampean langsung niat syukur durung sarapan. Jadi jam 7, jam 8 langsung niat, niat ingsun hari ini saya puasa Ramadan fardhulillahi ta'ala. Dengan niat dalam hati derek madhab Hanafi. Mertaniku sah, senajan niatmu isu-isu ngeteniki, sah menurut Hanafi. Nek seman atimu niat taklid Hanafi, jam-jam segini niat, maka besok sawal kau usah nyaur kau popo.